بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 7 Rabiul Akhir 1443, kita lanjutkan pengajian kitab Fadail As-Salah, Fadilah-fadilah salat, yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Muhaddith Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-6. Saya baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-hadithus sadis, hadis yang ke-6, an Abi Muslimin rahimahullahu qala. Abu Muslim berkata, dakhaltu, saya masuk, ala Abi Umamah, kepada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Wahuwa, sementara Abu Umamah yatafalla, memburu kutu atau mencari kutu di kepalanya, fil masjidi, di dalam masjid, wa yadfinu, dan dia menimbun al-qamla, kutu, fil haso, pada kerikil-kerikil, yaitu kerikil yang ada di masjid. Faqultulahu, maka aku berkata kepada Abu Umamah, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, inna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki dewasa, haddathani anka, dia menceritakan kepada saya dari engkau, annaka qulta, bahwasanya engkau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang wudu, fa asbaghal wudu'a, lalu dia menyempurnakan wudunya, yaitu bagaimana, ghasala yadayhi, dia membasuh kedua telapak tangannya sampai pergelangan, apa, sampai siku-siku, wa wajhahu, dan membasuh wajahnya, wa masaha, dan mengusap, ala ra'sihi, pada kepalanya, wa udhunaihi, dan kedua telinganya. Thumma, kemudian qama, dia berdiri, ila salati, kepada salat, al-mafruḍati, yang difardukan, yaitu salat 5 waktu. Maka ghafarallahu lahu, niscaya Allah mengampuni untuknya, fi dhalikal yaumi, pada hari tersebut. Ma masyat, apa saja yang berjalan, ilaihi, kepadanya, rijluhu, kakinya, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya. Wa qabadat, dan memegang, alaihi, terhadapnya, yadahu, kedua tangannya, maksudnya dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya. Wa sami'at ilaihi, dan mendengar kepadanya, udhunahu, kedua telinganya, maksudnya dosa-dosa yang dilakukan oleh telinganya. Wa nadharat, dan melihat, ilaihi, kepadanya, ainahu, kedua matanya, yaitu dosa-dosa mata. Wa haddatha, dan dia berbicara, bihi, dengannya, nafsahu, kepada hatinya, min su'in, dari keburukan, yaitu batin-batin buruk yang dia batin, perkara-perkara buruk yang dia batin. Qala, maka Abu Umamah mengatakan, wallah, demi Allah, laqas sami'tuhu, sungguh-sungguh aku telah mendengarnya. Nidal ketemu sin, ini boleh idgham. Laqas sami'tuhu, sungguh-sungguh aku telah mendengar hadis itu, min nabiyillah, dari Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, miraran, berkali-kali. Dalam riwayat Ahmad, ma la uhsihi, apa yang tidak bisa saya hitung, yaitu saking seringnya mendengar hadis itu. Hadis riwayat Ahmad, wal ghalib ala sanadihil husn,
dan yang dominan terhadap sanadnya adalah hadis ini hasan. Ringkasnya, hadis ini derajatnya hasan atau sahih sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan fadilahnya salat, yaitu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa selama satu hari 24 jam. Tetapi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah tawadda'a fa asbaghal wudu. Berwudu dengan sempurna. Apa yang dimaksud menyempurnakan wudu? Maksud menyempurnakan wudu adalah berwudu seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua anggota wudu terkena air, tidak ada yang tidak terkena air. Untuk mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dalam wudu, dilihat pada surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Nah, itulah perintah Allah untuk berwudu. Syarat yang kedua, setelah dia berwudu, qama ilas salatil mafrudah. Dia berdiri melakukan salat fardu. Nah, berdiri ini tentu saja bagi yang mampu. Kalau dia sakit tidak mampu berdiri, maka salatnya dengan duduk juga mendapatkan fadilah diampuni dosanya selama satu hari ini. Dan di sini perlu kita garis bawahi kata-kata thumma qama. Kemudian dia berdiri kepada salat fardu. Tidak disyaratkan salat berjamaah di masjid. Maka fadilah ini sama saja, baik yang salatnya di rumah maupun yang salatnya di masjid. Ibu-ibu yang biasanya salat di rumah, setelah wudu dengan baik lalu salat fardu 5 waktu. Nah, ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah dalam sehari tersebut. Laki-laki dewasa, dia mendengar azan tetapi tidak ke masjid, tetapi ya salat, salatnya di rumah. Apakah juga mendapatkan jaminan ini? Mendapatkan. Karena di sini tidak disyaratkan harus salat apa? Berjamaah. Hanya saja yang salat berjamaah ke masjid fadilahnya 27 kali lipat, sementara yang salat di rumah hanya 1 derajat. Dan yang berangkat ke masjid setiap langkahnya ini bisa mendatangkan 10 pahala. Bisa juga mendatangkan 1 pahala, tergantung keikhlasan masing-masing. Saya tampilkan di sini dalil yang menunjukkan bahwa ke masjid 1 langkah mendapatkan 10 pahala. Asyrah hasanatin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Idza tatahhara ar-rajul, apabila seseorang itu bersuci, berwudu, thumma marra ilal masjid, kemudian pergi ke masjid, yar'as shalah, untuk menjaga salat, maksudnya ikut salat jamaah. Katabalahu katibuhu, maka pencatatnya yaitu malaikat menulis untuknya, bi kulli khatwah, masing-masing langkah, yakhthuha ilal masjid, yang dia langkahkan ke masjid, 10 hasanatin, 10 pahala. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan Ibnu Hibban, disahihkan Hakim, disahihkan juga oleh Al-Albani. Nah, maka rugi kalau ada laki-laki dewasa tidak punya udzur tapi salatnya di rumah. Meskipun dia dapat fadilah tadi, diampuni dosanya. Tapi rugi karena pahala-pahala yang banyak tidak dia dapatkan. Pernahkah kita mencoba menghitung berapa langkah dari rumah ke masjid? Nah, coba dihitung supaya semakin semangat. Andaikan dari pintu rumah kita ke masjid itu ada 100 langkah. Berarti 100 kali 10 berapa? 1000 pahala. Itu baru berangkatnya, Pak. Nanti pulangnya sama saja. Karena berangkat menuju kebaikan dengan pulang dari kebaikan derajatnya sama. Nah, berarti 2000 pahala dia dapatkan. Yang sholat di rumah cuma 1, apa tidak rugi kayak begitu? Temannya dapat 2000, kita dapat 1 rupiah.
Untuk apa 1 rupiah ini? Untuk beli apa? Enggak dapat apa-apa. Nah, maka untuk menyemangati anak-anak kita yang masih kecil, disuruh ngitung. Wahai anakku, kamu kalau ke masjid, kamu 1 langkah ini dapat 10 pahala. Kamu hitung sendiri. Dari rumah ke masjid kamu berapa langkah? Kamu kalikan 10. Insya Allah anak-anak semangat. Anak-anak TPA diajari kayak begini. 1 langkah, 10 pahala. Insya Allah pada semangat semuanya datang ke masjid. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-7. Ini hadisnya agak panjang-panjang ya, saya baca aja. Al-hadithus sabi', hadis yang ke-7. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana ada rajulani, 2 orang laki-laki dewasa, min baliyin, dari Bali. Ini bukan Bali Indonesia. Bali maksudnya adalah hayyun, 1 suku, min Qudha'ah, dari Qudha'ah. Aslama, 2 orang ini masuk Islam, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 2-duanya Islam, wastushhida, mati syahid, ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Wa ukhira, dan diundurkan al-akhir, orang yang lain, sanatan, selama 1 tahun. Maksudnya dia masih hidup 1 tahun lagi. Qala Talhah bin Ubaidillah, berkatalah Talhah bin Ubaidillah, ini sahabat Nabi yang dijamin masuk jannah, termasuk 10 yang dijamin masuk jannah. Fa'uritu, maka saya pun ditampakkan, maksudnya bermimpi, al-jannata, melihat jannah, menunjukkan bahwa jannah itu bisa terlihat tetapi dalam mimpi. Fara'aitu, maka saya pun melihat al-mu'akhir, orang yang diundurkan usianya tadi, minhuma, dari 2 orang tadi, udkhila, dimasukkan jannah, qabla syahid, sebelum yang syahid. Fata'ajabtu, maka saya heran, lidhalika, terhadap kejadian itu. Fa'asbahtu, maka saya masuk waktu pagi, fadhakartu dhalika, maka saya ceritakan hal tersebut, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au qala, atau rawi mengatakan, dzukira dzalika, telah disebutkan mimpi tersebut, li rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaisa, bukankah qad shoma, dia telah berpuasa, ba'dahu, setelah matinya sahabatnya tadi, Ramadhana, 1 kali puasa Ramadhan, wasalla, dan dia telah salat, maksudnya salat 5 waktu, sittata alafi raka'atin, 6000 rakaat, au qala kada wa kada raka'ah, atau Nabi bersabda sekian-sekian rakaat, salatas sanah, yaitu salat selama 1 tahun lamanya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan, dan Ibnu Majah menambahkan di akhir hadis, falama bainahuma, maka sungguh antara 2 orang tadi atwalu, lebih tinggi, lebih panjang, maksudnya apa, lebih tinggi, mimma bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi, lebih tinggi daripada antara langit dan bumi. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan besarnya fadilah salat 5 waktu. Ada 2 orang sahabat Nabi sama-sama masuk Islam, bareng masuk Islam. Setelah itu ikut perang sama Nabi. Yang satu mati duluan, mati syahid. Yang temannya masih hidup 1 tahun berikutnya. Habis itu mati juga. Nah, matinya apakah syahid ataukah mati biasa? Tidak tahu saya, karena di sini tidak disebutkan, hanya disebutkan ukhira, ya, diakhirkan usianya. Tapi yang zahir ini matinya adalah mati biasa, yang zahir, wallahu a'lam. Nah, ternyata yang mati biasa masuk jannah lebih dulu daripada yang mati syahid. Maka sahabat yang bermimpi hal tersebut merasa heran. Mestinya syahid ini kan derajatnya paling tinggi nih. Ini kok bisa dikalahkan oleh orang yang matinya biasa? Nah, maka tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, "Kamu hitung saja, ini sahabat yang sudah mati syahid, sementara temannya ini masih
usia 1 tahun. Selama 1 tahun itu kamu hitung apa yang dilakukan. 1 puasa Ramadan, 2 salat 5 waktu. Rasulullah mengatakan di sini salatnya 6000 rakaat. 6000 ini diketahui dari mana nih, Pak? Dari jumlah rakaat 1 hari dikali 360 hari, yaitu 1 tahun. Ini sudah saya hitung. Satu hari kan kita sholatnya berapa? 17 rakaat dikali 360 hari, yaitu 1 tahun. Itu jadinya 6.120 rakaat. Nah, Nabi mengatakan di sini 6.000 rakaat. Ini karena orang Arab biasanya menghilangkan pecahan. Kalau mau dihitung pastinya itu 6.120 rakaat. Nah, sekarang ini yang mati syahid kalah oleh orang yang mati biasa karena dia membawa tambahan pahala 6.000 rakaat plus puasa Ramadan. Nah, pahalanya setinggi apa? Kata Nabi, antara langit dan bumi. Lebih jauh, lebih tinggi daripada jarak antara langit dan bumi. Nah, itu pahala kita dalam 1 tahun. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak akan meninggalkan salat fardu kecuali orang yang rugi. Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, benar-benar rugi orang yang tidak mau salat 5 waktu. Bagaimana tidak mau salat, pahalanya sedemikian banyaknya sehingga menyebabkan orang ini meskipun mati biasa tetapi derajatnya bisa tinggi gara-gara amalannya lebih banyak. Nah, karena itu dalam Islam ini termasuk orang yang paling mulia adalah orang-orang yang usianya tua. Kenapa? Usia tua berarti sudah menumpuk pahala lebih banyak daripada yang muda-muda. Misalkan usia kita 30 tahun, nah berarti ibadah kita ya paling segitu, 30 tahun. Yang sudah 60 tahun, dia sudah numpuk pahala selama 60 tahun ini, nah lebih mulia. Karena itu di dalam Islam kita disuruh memuliakan orang-orang tua. Orang-orang apa? Tua. Disyaibah, orang yang punya uban, maksudnya orang yang tua. Rasulullah bersabda, "Inna min ijlalillah," termasuk memuliakan Allah, "ikrama disyaibatil muslim," memuliakan orang-orang yang punya uban yang dia muslim, maksudnya orang yang sudah tua. Bukan berarti yang paling banyak ubannya yang paling dimuliakan, bukan. Karena uban belum tentu menunjukkan tua. Ini maksudnya adalah yang paling tua itulah yang berhak dimuliakan. Demikian juga termasuk memuliakan Allah adalah wahamilil Quran, memuliakan pemikul Quran. Para ulama, ghairil ghali fihi, yang tidak berlebih-lebihan dalam Quran, wal jafi anhu, juga tidak menjauh dari Quran. Wa ikrami dhis sultanil muqsit, juga termasuk memuliakan Allah adalah memuliakan penguasa yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Nah, kenapa ini dzisyaibah, orang yang punya uban yang muslim kok harus dimuliakan? Kenapa? Karena dia sudah menumpuk apa? Pahala ibadah yang sangat banyak. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beruntung kita menjadi orang muslim. 1 hari kita salat 17 rakaat, derajatnya tinggi. 1 tahun kita salat 6000 rakaat, 6120 rakaat, derajatnya tinggi. Ini baru salat fardu ya, belum salat sunnah, belum dihitung. Makanya dalam hadis ini disebutkan au qala kadza wa kadza raka'ah, atau sekian-sekian rakaat. Nah, sekian-sekian ini mungkin maksudnya adalah kalau sholat sunnahnya dihitung, wah itu lebih banyak lagi. 6000 tadi hanya sholat fardu. Nah, sholat sunnah kalau dihitung, silahkan dihitung sendiri. Nah, sholat sunnah dalam 1 hari berapa? Berapa rakaat itu? Nah, dikalikan saja 360 hari. Tapi hadis-hadis seperti ini, jangan sampai kita tertipu dengan sebabnya, sehingga kita mengatakan, saya maksiat tidak ada masalah, yang penting saya sudah numpuk pahala sebanyak-banyaknya. Kalau mengatakan seperti itu namanya orang yang tertipu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti ada orang-orang yang datang pada hari kiamat bihasanatin amsalil jibal, membawa pahala-pahala besar seperti gunung-gunung.
Tihamah, gunung Tihamah, baydha, putih. Fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Tapi kemudian pahala itu oleh Allah dijadikan menjadi tanah, menjadi debu yang apa, tersebar atau apa, yang berserakan. Hadis riwayat Ibnu Majah, kata Syekh Albani derajatnya sahih, meskipun kata guru saya ini hadisnya derajatnya dhaif. Tapi kita temukan hadis yang semakna dengannya, yaitu hadis tentang orang yang muflis. Muflis itu apa? Bangkrut. Dia sudah punya pahala banyak, tetapi ternyata punya kezaliman kepada orang lain. Mengambil hartanya orang ini, menggunjingkan orang ini. Menggunjingkan orang ini zalim itu, Pak. Karena zalim itu bisa kepada harta, bisa kepada nyawa, bisa juga kepada kehormatan. Zalim kepada nyawa, membunuh atau memukul ini, kepada jasad ini zalimnya. Zalim kepada harta orang, mengambil, pinjam tidak dikembalikan. Zalim kepada kehormatan, menggunjing, menuduh. Menggunjing saja ini sudah menyebabkan pahala kita jadi hancur lebur, nanti habis pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya sangat senang ketika mendengar ada seorang wanita tetangga saya mengatakan, "Saya itu enggak suka ngerumpi di luar rumah." Lah kenapa, Bu? Karena kalau ngerumpi sesama ibu-ibu, itu pasti menggunjingkan sana, menggunjingkan sini. Nah, saya cocok nih, Bu. Kalau ada ibu-ibu ngerumpi itu menyebabkan saya kalau lewat jadi pekewuh gitu. Wah, ada ibu-ibu. Nah, enggak jadi keluar, pekewuh. Apalagi kalau apa? Ngerumpinya menggunjingkan orang. Nah, udah. Ini numpuk pahala kayak begini. Numpuk pahala. Numpuk dosa kayak begini. Menghilangkan pahala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Panjang juga ini. Al-hadithu tsamin, hadis yang ke-8. Dalam hadis ini saya tambahkan kata-kata ruwiya, diriwayatkan, untuk menunjukkan hadisnya derajatnya apa? Dhaif. Adabnya begitu. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, yub'atsu, diutus munadin, seorang penyeru, yaitu dari malaikat, inda, ketika hadrati, datang, kulli salatin, setiap salat, maksudnya setiap waktu salat, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Fayaqulu, maka si penyeru ini mengatakan, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, manusia, qumu, berdirilah kalian, fa'atfi'u, maka padamkanlah, ma'auqattum, apa yang sudah kalian nyalakan, ala anfusikum, untuk diri-diri kalian. Maksudnya hapuskan dosa-dosa kalian, karena dosa-dosa itu menyebabkan api neraka menyala-nyala. Padamkan. Fayaqumuna, maka mereka pun berdiri. Fayatathaharun, mereka bersuci, berwudu. Wayusalluna dzuhra, dan mereka salat zuhur. Fayughfallahum, maka diampuni untuk mereka, ma bainahuma, apa yang antara keduanya, yaitu antara dua salat, antara subuh sampai zuhur. Fa idza hadaratil asru, maka kalau sudah datang asar, maksudnya waktu asar, famithlu dzalik, maka semisal itu juga, artinya diampuni dosa antara zuhur sampai asar. Fa idza hadaratil maghrib, kalau sudah datang waktu maghrib, famithlu dzalik, maka semisal itu juga, yaitu diampuni dosa antara maghrib sampai isya. Fa idza antara asar sampai maghrib. Fa idza hadaratil atamah, apabila telah hadir waktu isya, famithlu dzalik, maka semisal itu juga, maksudnya diampuni dosa antara maghrib sampai isya. Fayanamun, lalu mereka pun tidur. Famudlijun, maka ada orang yang berjalan awal malam, fi khairin, di dalam kebaikan. Wa mudlijun, ada juga yang berjalan di awal malam, fi syarrin, di dalam keburukan. Hadis riwayat Tabarani di dalam Mu'jam Kabir, dan Imam Mungziri menyebutkan hadis ini dengan ruwiya, ya, diriwayatkan, isyaratan ila dha'fih, menunjukkan bahwa hadis ini derajatnya dhaif. Jadi hadis yang ke-8 ini derajatnya apa? Dhaif. Tapi saya menemukan hadis yang isinya sangat-sangat mirip dengan hadis ini. Makanya seandainya penulis kitab ini masih hidup, saya akan datang kepada beliau, akan menyampaikan, "Syekh,
ini ada hadis yang mirip dan hadisnya sahih. Diganti saja, maksud saya begitu. Karena isinya sama, pilih yang sahih. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sama kan? Ini tadi juga apa? Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, tahtariqun, tahtariqun. Kalian itu terbakar, kalian itu terbakar. Maksudnya melakukan dosa-dosa. Fa'idha sallaitumus subha, kalau kalian sholat subuh, ghasalatha, sholat subuh membasuh dosa-dosa kalian. Thumma tahtariqun, tahtariqun, kemudian kalian gosong, gosong. Fa'idha sallaitumus zuhra, kalau kalian sholat duhur, ghasalatha, sholat duhur membersihkan kalian. Thumma tahtariqun, tahtariqun, kemudian gosong, gosong lagi, yaitu berbuat dosa. Fa'idha sallaitumul asra, kalau kalian salat asar, ghasalatha, dicuci lagi oleh salat asar. Thumma tahtariqun, tahtariqun, kemudian gosong lagi, gosong lagi. Fa'idha sallaitumul maghrib, ghasalatha, kalau salat maghrib, tercuci lagi. Thumma tahtariqun, tahtariqun, kemudian gosong lagi, gosong lagi. Fa'idha sallaitumul isya, ghasalatha, kalau salat isya, maka tercuci lagi. Thumma tanamun, kemudian kalian tidur, fala yuktab alaikum, maka tidak dicatat dosa atas kalian, hatta tastaiqidu, sampai kalian bangun lagi. Nah, di sini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Shaghir dan Ausat, sanadnya hasan. Ya, kalau yang tadi diriwayatkan oleh Tabarani dalam Al-Kabir dan derajatnya apa? Dhaif. Maka salat lima waktu ini fungsi paling utamanya adalah menggugurkan dosa-dosa. Antara dua salat, dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang munafik karena mereka tidak mempercayai hadis-hadis seperti ini, mereka tidak semangat untuk salat. Nah, orang-orang muslim seperti kita yakin ada sabda Nabi seperti ini. Kalau hadisnya sahih, kita yakin isinya. Maka kita semangat salat lima waktu, tidak pernah absen ya, lima waktu selalu kita salat. Hanya kekurangan kita itu dua. Kekurangan pertama, kita salat semangat tetapi kadang-kadang jamaah, kadang-kadang tidak. Ini kekurangan. Kekurangan yang kedua adalah kita semangat lima waktu salat, tetapi kekurangan kita adalah kadang-kadang terlambat, kadang-kadang tidak terlambat. Nah, ini mari kebaikan kita yang sudah bagus ini, yaitu semangat salat lima waktu, disempurnakan. Salatnya jangan terlambat dan salatnya selalu berjamaah di masjid. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, dalam hadis ini disebutkan yuba'athu munadin, diutus seorang penyeru. Saya katakan tadi bahwa munadin di sini adalah siapa? Malaikat. Kenapa? Karena hadis-hadis yang serupa dengan ini oleh para ulama diartikan itu adalah para malaikat. Misalnya hadis riwayat Tirmidzi, idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin, kalau Allah mengumpulkan orang awal dan orang akhir, li yaumil la raiba fi, pada hari yang tidak ada ragu padanya, yaitu hari kiamat, nada munadin, menyerulah seorang penyeru. Nah, ini maksudnya apa? Malaikat. Man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan, siapa yang menyekutukan kepada selain Allah dalam suatu amal yang dia lakukan, falyatlub thawabahu min indih, silahkan cari pahalanya dari orang tersebut. Fa innallaha aghna asyraka an syirki, karena Allah tidak butuh kepada perserikatan-perserikatan tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Dan ini saya temukan ada 20 hadis, 21 hadis isinya tentang munadin, munadin, yaitu penyeru-penyeru yang ini biasanya oleh para malaikat ditafsirkan sebagai para malaikat. Malaikat ditugasi oleh Allah untuk menyeru seperti ini. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-hadis tasi', hadis yang ke-9. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah Ibni Rib'iyyin, putranya Rib'i, qala, dia mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, iftaratu, aku telah mewajibkan ala ummatika, pada umatmu, khamsa salawatin, lima kali salat. Wa ahidtu, dan aku memberikan janji, indi di hadapanku, ahdan, satu janji. Annahu, bahwasanya man hafadha, barang siapa yang menjaga, alaihinna, terhadap salat lima waktu itu, liwaktihinna, untuk waktu-waktunya, adkhaltuhu, niscaya aku memasukkannya, al-jannah, ke dalam jannah, fi ahdi, di dalam janjiku tersebut. Wa man lam yuhafidh, dan barang siapa yang tidak menjaga, alaihinna, terhadap salat lima waktu itu, fala ahdalahu, maka tidak ada perjanjian untuk dia, indi di hadapanku, yaitu tidak ada perjanjian untuk dimasukkan jannah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam kitab Zawaid disebutkan sanadnya ada kedhaifan karena ada rawi bernama Dubarah dan Duwaid, tetapi kata Syekh Albani derajatnya hasan. Kenapa? Karena dikuatkan oleh jalur-jalur atau hadis-hadis yang semakna. Maka hadis ini derajatnya apa? Hasan. Dan hadis yang hasan bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka hadis ini menunjukkan fadilah sholat lima waktu. Siapa yang menjaga sholat lima waktu, dilakukan semuanya pada waktunya masing-masing, tidak pernah lepas dari waktunya, maka dijamin oleh Allah untuk adkhaltuhul jannah, saya masukkan ke dalam jannah. Tapi yang dimaksud dimasukkan ke dalam jannah ini adalah masuk ke dalam jannah secara langsung apabila tidak ada dosa. Tetapi apabila ada dosa-dosa yang belum diampuni, maka dia juga dijamin masuk jannah, tetapi apa? Tetapi tidak langsung masuk ke dalam jannah. Itu syaratnya apa? Menjaga sholat lima waktu, liwaktihinna, pada waktunya masing-masing. Karena sholat lima waktu ini sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh waktunya dari terbit fajar sampai terbit matahari. Zuhur waktunya dari tergelincir matahari sampai bayangan sepanjang tubuh seseorang. Salat asar dari bayangan sepanjang tubuh seseorang sampai panjangnya dua kali lipatnya. Kalau misalnya tinggi kita 150, nah berarti bayangan kita itu sudah 300, nah itu berarti sudah habis waktu asar. Salat maghrib dari tenggelam matahari sampai muncul apa, sampai hilang mega merah. Salat isya dari hilang mega merah sampai setengah atau sepertiga malam yang pertama. Nah, ini waktu-waktu salat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada khilaf atau perselisihan pendapat di antara para ulama dalam perincian yang saya sebutkan tadi. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini disebutkan qala Allah, Allah berkata. Ini berarti hadisnya disebut hadis apa? Hadis qudsi. Sudah sering saya sampaikan, hadis qudsi ada lima, ada empat nama. Hadis qudsi, hadis rabbani, hadis ilahi, hadis marwi. Ini semuanya nama-nama hadis qudsi. Hadis qudsi artinya adalah hadis yang isinya kalam Allah. Rasulullah menyampaikan kalam Allah. Nah, itu hadis qudsi. Kenapa disebut Qudsi? Karena Allah Al-Quddus, Maha Suci. Kenapa disebut Rabbani? Karena sumbernya dari Allah, Rabbul Alamin. Kenapa disebut Ilahi? Karena sumbernya dari Allah, Ilahin Nas. Kenapa disebut Marwi? Karena diriwayatkan. Ya, Marwi itu diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini empat nama. Ini. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Sama-sama qala Allah, sama-sama Allah berkata. Bedanya adalah kalau Al-Qur'an itu muta'abbad bitilawatih. Kita membacanya itu satu ibadah khusus. Yang satu hurufnya mendapatkan pahala berapa? 10 pahala. Tapi fadilah ini tidak kita dapatkan di dalam hadis qudsi. Kita membaca hadis ini, iftaradtu ala ummatika khamsa salawatin wa ahidtu indi ahdan. Ini tidak mendapatkan satu hurufnya 10 pahala, tidak. Perbedaan yang kedua, kalau Al-Quran itu adalah lafalnya langsung dari
Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi itu lafalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan wahyu misalnya lewat ilham dalam hati. Nah, setelah mendapatkan wahyu lewat ilham dalam hati, kemudian beliau ungkapkan, Allah tadi berkata begini begini begini. Nah, itu berarti apa? Lafalnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis qudsi sangat banyak sekali. Saya berikan contoh yang lain hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya." Sesungguhnya Allah memberi wahyu kepada saya. "Tawadhu'u, tawadhu'lah kalian." Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada satu orang pun yang merasa bangga terhadap orang yang lain atau sombong terhadap orang yang lain. Wala yabghiya ahadun ala ahadin, juga tidak ada seorang yang mendolimi orang yang lain. Hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himar. Nah, di sini Nabi mengatakan Allah auha, Allah kasih wahyu. Ini wahyu bukan Quran, tapi wahyu berupa ilham dalam hati tadi yang kemudian Nabi memahaminya. Nah, setelah itu disampaikan dengan bahasa beliau. Maka dalam Quran tidak kita temukan ayat ini, tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadi wa la yabghi ahadun ala ahad. Enggak pernah dengar, Pak? Memang enggak ada dalam Quran. Nah, itu bedanya wahyu Quran dengan wahyu hadis qudsi, ya. Lafalnya yang satunya dari Allah, satunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, iftarattu, saya wajibkan terhadap umatmu lima waktu, lima kali sholat. Lima sholat ini sudah kesepakatan kaum muslimin. Kesepakatan kaum muslimin itu kalau diselisih, yang menyelisih kafir. Kalau ada orang muslim, anggaplah dia Pak Haji, ya, ada Pak Haji. Dia mengatakan salat lima waktu itu enggak wajib, yang wajib cuma satu, kafir sudah saat itu juga. Kenapa? Karena salat lima waktu sudah kesepakatan kaum muslimin. Beda lagi dengan kesepakatan ulama. Jadi harus kita bedakan kesepakatan muslimin sama kesepakatan ulama. Kalau kesepakatan muslimin, muslim yang bodoh pun paham. Anak-anak TPA ditanya salat yang wajib berapa, dia jawab lima waktu. Nah, ini sudah sepakat. Dunia timur, dunia barat, semuanya sepakat bahwa sholat lima waktu wajib. Tapi kalau kesepakatan ulama, nah itu tidak semua orang tahu. Contoh, sepakat ulama sahabat bahwa musik haram. Ternyata banyak yang gak ngerti. Nah, yang mengingkari kesepakatan ulama tidak kafir. Yang kafir itu adalah yang menyelisih kesepakatan kaum muslimin. Ini harus dibedakan. Karena itu untuk yang menyelisih kesepakatan kaum muslimin, ini bisa dikatakan murtad. Ada orang mengatakan salat lima waktu tidak wajib, murtad. Kalau menyelisih kesepakatan ulama, belum sampai kepada murtad. Mengatakan musik tidak haram, nah, belum sampai kepada murtad. Keharaman babi, itu sudah sepakat seluruh kaum muslimin. Orang bodoh maupun orang pinter sama saja. Kalau ditanya babi hukumnya apa? Haram. Adapun orang muslim yang makan babi, ya mungkin karena mengikuti adat atau hawa nafsu, ya. Tapi sebenarnya kalau dia pernah mendengar tentang babi pasti akan mengatakan haram, diharamkan. Nah, mengatakan babi halal itu jelas apa? Jelas kafir, murtad. Berbeda dengan mengatakan anjing halal. Kalau anjing halal, ini belum sampai kepada kesepakatan kaum muslimin. Itu baru kesepakatan ulama. Karena buktinya ada seorang ulama dari Mesir, namanya Imam Laith, itu mengatakan anjing itu baik darat maupun laut itu mubah. Mubah itu maksudnya apa? Halal. Tapi pendapat ini pendapat yang syadz, yang nyeleneh, yang janggal, jangan diikuti. Itu seperti pendapat Hasan Al-Basri yang mengatakan haji wajib setiap 5 tahun sekali. Nah, itu pendapat yang nyeleneh. Maka ketika ada orang
mengatakan anjing tidak haram, nah itu belum sampai kepada derajat apa? Murtad. Ya mungkin dia rancu karena membaca atau belajarnya belum sempurna, akhirnya mengatakan anjing tidak haram. Anjing boleh dimakan, itu karena belajarnya belum sempurna. Ya tidak sampai kepada murtad. Baik kakak, maksud saya adalah di sini perlu kita ketahui adanya ijma' muslimin dan ijma' ulama, harus dibedakan antara keduanya. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi mengatakan hafadha 'alaihinna liwaqtihinna, menjaga salat lima waktu, menjaga waktu-waktunya masing-masing, yaitu melakukan salat lima waktu jangan sampai lepas dari waktunya. Ini berarti menafsirkan kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan hafidhu 'alas salawati was-salatil wusta. Jagalah salat-salat dan juga sholat yang terbaik, yaitu sholat asar. Apa maksudnya jagalah ini? Nah, maksudnya jagalah ini adalah hafadha 'alaihinna liwaqtihinna, menjaga waktu-waktunya. Lah terus bagaimana dengan rukuknya, sujudnya? Apakah juga dijaga? Ya dijaga juga, tetapi dalilnya bukan hadis ini, dalilnya adalah hadis yang lain. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini menafsirkan Quran dengan hadis. Kata-kata hafidhu dalam surat Al-Baqarah ayat 238, ini tafsirannya adalah hadis ini. Hafadha 'alaihinna liwaqtihinna. Faedah terakhir. Rasulullah di sini mengatakan, siapa yang tidak menjaga salat lima waktu, yaitu kadang-kadang salatnya sudah lepas waktu baru salat, fala ahdalahu indi, maka tidak ada janji bagi saya untuk orang tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada janji untuk dimasukkan ke dalam jannah. Artinya terserah Allah. Kalau Allah mau mengampuni, ya dia masuk jannah. Kalau Allah tidak mengampuni, maka dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu orang-orang yang KTP-nya Islam, ya mengakui wajib sholat, tetapi sholatnya kadang-kadang, kalau hari raya pasti jedul pasti. Idul Fitri, Idul Adha jedul, dan orang-orang pada kumpul sekeluarga umat Islam, mereka juga ikut kumpul, tapi sholat lima waktu ya mungkin seumur hidup hanya satu kali misalnya, ya itu termasuk orang yang ini lam yuhafid alihin, tidak menjaga sholat lima waktu. Fala ahdalahu indi, tidak ada janji, maksudnya tidak ada janji masuk surga. Maksudnya tidak ada janji gimana? Ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan tidak diampuni. Kalau diampuni berarti masuk surga, kalau tidak diampuni berarti masuk neraka. Dengan kata lain, orang seperti ini tahtal masyiah, itu di bawah kehendak Allah, terserah Allah. Allah ngampuni oke, Allah tidak ngampuni juga terserah Allah. Nah, orang-orang yang tahtal masyiah itu berarti orangnya masih muslim, belum kafir. Karena orang-orang kafir itu kondisinya sudah jelas kekal di neraka. Nah, maka dari sisi inilah saya memilih pendapat yang mengatakan orang muslim KTP itu masih muslim, sehingga kalau dia mati masih tetap wajib untuk disolatkan. Meskipun yang menyolatkan satu orang, enggak apa-apa. Yang penting ada yang mensolatkan untuk menggugurkan kewajiban sholat jenazah terhadap jenazahnya tersebut. Itu bagi orang yang Islam KTP, dia tidak pernah mengingkari kewajiban sholat, tetapi memang bermalas-malasan untuk sholat. Ya kalau misalnya ada kerabat kita yang seperti itu, ya kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masih punya kebaikan. Kebaikannya apa? La ilaha illallah ada dalam hatinya. Dia tidak mengingkari la ilaha illallah. Nah, maka kita jangan apa? Jangan menganggap itu sudah kafir kemudian haram disolatkan. Enggak. Dia masih muslim. Disolatkan ya disolatkan. Tapi kita malas mensolatkan ya enggak apa-apa. Biar disolatkan orang yang semisal dengan dia. Yang sama-sama Islam KTP itu dipanggili. Yang suka cangkruk sama dia itu. Lho koncomu matek arane sing gelem nyolatke salat nopo. Nah, kalau di antara mereka sudah ada yang menyolatkan, alhamdulillah. Berarti sudah kewajiban sudah gugur. Ya kalau tidak ada satupun yang mensolatkan, ya salah satu kita mensolatkan. Baik, kita lanjutkan. Al hadisul ashir, hadis yang ke-10.
An Ubaidillah ibn Salman, dari putranya Salman, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki dewasa, min ashabin nabi, dari sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, haddathahu, menceritakan kepadanya, qala, mengatakan, lamma tatkala fatahna, kami menaklukkan Khaybar, tanah Khaybar. Ini perang Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Akhraju, mereka mengeluarkan ghanaimahum, ghanimah-ghanimah mereka, minal mata', berupa benda-benda, wasabi, dan tawanan-tawanan. Faja'alan nas, maka berbuatlah orang-orang, yatabaya'un, mereka berjual beli, ghanaimahum, terhadap ghanimah-ghanimah mereka. Faja'a rajulun, datang seorang laki-laki, hina salla, ketika telah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, mengatakan, ya Rasulullah, laqad, sungguh-sungguh, rabihtu, aku sudah untung, ribhan, satu keuntungan, ma rabihal yawma, yang tidaklah mendapatkan untung pada hari ini, mithlahu, semisalnya, ahadun, seorang pun, min ahli hadal wadi, dari penduduk lembah ini, maksudnya lembah kota Madinah. Qala, maka Nabi mengatakan, waihak, celaka kamu. Ini ungkapan orang Arab, bukan untuk mendoakan semoga benar-benar celaka, bukan ya, tapi maksudnya menganggap apa yang dia bawa itu berita heboh, maka waihak, celaka kamu, wa ma rabihta, kamu itu untung apa. Qala, dia mengatakan, maziltu abi' wa abta', saya terus-menerus menjual dan membeli, hatta rabihtu, sehingga saya untung, 300 uqiyah, 300 uqiyah. Tahu Pak, 300 uqiyah itu berapa? Uqiyah itu ungkapan untuk uang dirham. Nisabnya dirham berapa? 5 uqiyah. Lah ini 300 uqiyah. Zakat rupiah itu sekitar 75 juta. Nah, sekarang panjenengan kalikan. 300 uqiyah dibagi 5 berapa? 60 nggih. Nah, 75 juta dikali 60. Pinten niku? Sekitar 4,5 miliaran, nggih. Untung 4,5 miliar. Besar toh nggih? Nah, wajar kalau dia cerita-cerita, ya Rasulullah, saya jual beli terus sampai akhirnya untungnya 4,5 miliar. Wah, senang banget nih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi? Ana, saya unabbi'uka, ngasih tahu kamu, bi khairi rajulin rabiha, sebaik-baik lelaki yang untung. Bukan kamu, bukan. Qala, maka dia bertanya, ma huwa ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, raka'ataini ba'da shalah, 2 rakaat sunnah kamu lakukan sesudah sholat fardu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan beliau diam terhadap hadis ini, artinya tidak mendhaifkan. Tetapi Syekh Albani mendhaifkan, karena dalam sanadnya ada rawi bernama Ubaidullah bin Salman, dia seorang rawi yang majhul. Jadi hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Jadi masya Allah, ceritanya menarik sekali. Rasulullah diiming-imingi duit 4,5 miliar, belas orang gagas. Beliau tidak bertanya, gimana caranya? Wah, terus untuk apa saja ini? Mau rencana mau jajanin apa ini? Enggak pernah ngomong gitu. Beliau langsung mengalihkan pembicaraan kepada amal akhirat. Ada yang lebih untung daripada kamu. Apa itu? 2 rakaat kamu lakukan setelah sholat fardu. Oh, itu lebih daripada 4,5 miliar yang kamu dapatkan. Bayangkan ini Pak. Kalau orang tahu fadilah gini, tidak akan dia meremehkan sholat sunnah. Nah, mungkin ada di antara kita menganggap, ini kan hadisnya dhaif. Oke lah, anggaplah hadis ini dhaif karena memang ada rawi yang majhul. Tapi saya sampaikan di sini satu hadis yang sahih, yang isinya mirip sekali. Rasulullah bersabda, rak'atani, ada 2 rakaat, khafifatani, yang ringan, bima tahqirun, yang kalian remehkan karena ringannya, ya. Watunafilun, dan itu hanya sholat sunnah, yaziduhuma hadha fi amalih, yang kalau itu bisa ditambahkan oleh orang yang mati ini sambil nunjuk kepada orang yang sudah dikubur,
Kalau dia bisa menambahkan dalam amalnya, ahabbu ilaihi, itu lebih dia sukai, mim baqiyati dunyakum, dari seluruh isi dunia kalian. Seluruh isi dunia lebih dari 4,5 miliar. 2 rakaat sholat sunnah yang ringan, yang mungkin kita membaca qul huwallahu ahad 2 rakaat, maka itu lebih utama daripada seluruh kekayaan dunia. Karena kekayaan dunia ini seberapapun banyaknya pasti akan habis juga. Tapi akhirat tidak ada habisnya sama sekali. Ini hadis riwayat Ibnu Mubarak, derajatnya sahih. Karena itu saya merasa heran, sebagian orang malas untuk sholat sunnah. Loh kok malas, gimana? Pahalanya itu loh besar sekali. Lebih mengherankan lagi, orang yang malas sholat wajib. Enggak tahu kamu itu fadilahnya sholat wajib itu. Kalau tahu fadilahnya, seperti orang-orang yang belajar agama seperti kita, tidak mungkin meninggalkan sholat wajib. Maka 3 orang mengherankan. Malas sholat sunnah itu mengherankan, malas sholat wajib apalagi tambah mengherankan, dan malas pergi ke masjid mengherankan. Ini 1 langkah 10 pahala. Berangkat pahalanya tinggal kali 10, pulang sama juga. Nah, sekarang saya tampilkan dalilnya bahwa pulang itu pahalanya sama dengan berangkat. Rasulullah SAW bersabda, qaflatun, pulang dari perang, ka ghazwatin, seperti berangkat perang. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Artinya pulang dari amal soleh sama dengan berangkat menuju amal soleh. Pulang dari pengajian sama dengan berangkat ke pengajian. Ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari masjid sama dengan berangkat ke masjid, tinggal dikalikan aja. Masya Allah. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis seperti ini jangan sampai hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tidak ada sikap yang berubah dari kita. Kalau memang tidak ada sikap yang berubah dari kita, berarti tidak ada gunanya kita ngaji seperti ini. Mending tidak ngaji saja daripada ngaji tapi nambah kebodohan. Nah, ngaji mestinya nambah kecerdasan. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Bagaimana pandangan antum tentang boneka di zaman sekarang? Bolehkah kita membeli boneka? Bolehkah kita memajang boneka? Dan bagaimana dengan malaikat rahmat? Boneka itu diperbolehkan bagi anak-anak, karena Aisyah memiliki boneka-boneka, apa itu, wanita, boneka-boneka wanita. Dan juga Aisyah memiliki kuda bersayap. Ditanya oleh Rasulullah, kuda kok punya sayap? Maka Aisyah menjawab, apa engkau belum pernah mendengar ya Rasulullah, Nabi Sulaiman itu punya kuda bersayap. Nah, jadi ada cerita begitu. Maka untuk anak-anak gak apa-apa, tapi mantan anak, nah ini yang bermasalah. Kalau sudah tidak ada anak kecil, boneka dikeluarkan dari rumah. Saya ulangi lagi, kalau sudah tidak ada anak kecil, boneka dikeluarkan dari rumah. Boneka maksudnya makhluk bernyawa, boneka lele, boneka unta. Di rumah saya ada boneka unta, karena waktu itu anak saya rewel sekali minta boneka unta, akhirnya dibelikan oleh istri saya boneka unta. Nah, saya bilang ini nanti kalau sudah nggak ada anak-anak dikeluarkan, karena kalau tidak dikeluarkan malaikat rahmat tidak mau masuk pada rumah yang di situ ada patung makhluk bernyawa, termasuk boneka-boneka itu. Nah, kalau dikeluarkan nanti mubazir. Nah, kalau biar tidak mubazir, kasihkan kepada orang yang masih punya anak-anak kecil. Nah, ini saya sudah nggak punya anak kecil nih untuk panjenengan. Membeli nggak ada masalah untuk anak-anak. Bolehkah wanita yang lagi haid masuk masjid atau musalla untuk mengikuti pengajian atau belajar baca tulis Al-Quran? Menurut madzhab arba'ah, 4 madzhab, tidak boleh wanita haid untuk masuk ke dalam masjid. Menyelisih mereka,
Ibnu Hazm. Beliau berpendapat boleh wanita haid masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena Aisyah pernah ketika haid oleh Nabi disuruh mengambil sajadah kecil yang ada di masjid, atau mengantarkan sajadah kecil-kecil ke masjid. Nabi i'tikaf, Aisyah di rumah. Maka Rasulullah mengatakan, tolong kirimkan sajadah kecil. Aisyah mengatakan, saya haid. Artinya apa? Saya enggak bisa masuk masjid nih, karena haid nih. Maka Rasulullah bersabda, haidmu itu bukan di tanganmu. Haid itu kan di bawah kan, bukan di tangan kan. Nah, maka silakan masuk masjid untuk ngirim sajadah, habis itu kemudian balik lagi, enggak ada masalah. Nah, tapi memang kasus itu bukan Aisyah masuk masjid kemudian duduk, tidak. Masuk ngasihkan terus balik lagi, atau masuk ngambil terus balik lagi. Nah, maka ini hukumnya apa ini seperti ini? Menurut mayoritas para ulama, itu bukan tinggal di masjid, itu lewat di masjid. Maka boleh lewat kalau ada keperluan. Jadi ada anak kecil nangis di masjid. Nah, ini ada ibu-ibu lagi haid nih, mengetahui ada anak kecil nih sendirian di masjid nangis. Nah, boleh masuk masjid untuk ngambil anak itu. Menurut empat mazhab boleh. Nah, tetapi kalau sampai tinggal seperti yang ditanyakan tadi, yaitu untuk pengajian dan sebagainya, maka ini menurut mazhab arba'ah, mazhab empat, tidak diperbolehkan. Karena itu kalau saran saya, paling bagusnya masjid itu dikasih di luarnya itu satu area yang tidak dipakai untuk sholat. Nah, di situ bisa digunakan untuk ibu-ibu yang lagi haid, sehingga hatinya tentram gitu. Karena kalau mayoritas ulama empat mazhab mengharamkan, nah, kadang-kadang hatinya jadi apa? Was-was, nggak nyaman. Nah, sudah kasih tempat yang khusus saja sehingga mereka menghadiri pengajian dengan nyaman. Seperti yang dikatakan oleh guru kami Syekh Abdur Rasyid Ba'asyir, putranya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, itu santriwati santri beliau yang haid, itu masih ikut pengajian. Beliau mengajarnya di depan gini, santri putra di area depan, santri putri di belakang pakai tabir seperti ini. Nah, kemudian yang haid itu di belakangnya lagi yang tidak dipakai untuk sholat, jadi terasnya masjid. Dan di terasnya dikasih apa, suara yang keras supaya apa, pengajiannya masih bisa diikuti dengan baik. Apa hukum menjadi reseller suatu barang dengan tanpa modal, bergabung dalam suatu grup bisnis dan melariskannya dengan tanpa modal? Ini termasuknya wakil ini ya. Jadi saya punya satu bisnis ya, kemudian saya mempersilahkan kepada teman-teman, ayo kalau mau jualan silahkan, ini barang saya, antum tawarkan saja, nanti kalau dijual laku antum saya kasih untung sekian. Nah, wakil seperti itu nggak ada masalah, sudah diizinkan oleh pemilik barang untuk menjualkan. Apakah seorang makmum yang terlewatkan satu ruko dihitung sudah dapat satu rakaat? Ini pertanyaan kok sering kali diulang-ulang nih, Pak. Kenapa ini? Karena belum pernah mendengar atau karena kurang mantap gitu nih. Gini, saya terus terang, ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Guru-guru saya mengikuti pendapat yang mengatakan tidak membaca Fatihah berarti terlambat. Itu guru-guru saya di pesantren ini. Tetapi saya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa kalau bisa rukuk bersama imam maka tidak terlambat. Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud. Idza ji'tumus salata wa nahnu sujudun. Kalau kalian datang kepada salat kami sudah sujud. Fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Sujud tapi jangan dihitung. Wa man adraka raka'ah. Tapi siapa yang mendapati rukuk faqad adraka salat, berarti mendapati salat tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, mereka yang menolak hadis ini mengatakan bahwa rakaat di sini bukan ruku, tapi di sini maksudnya rakaat. Siapa yang mendapati satu rakaat itu sama dengan sudah mendapati sholat tersebut. Nah, maka saya jawab, di sini Nabi tidak bicara tentang rakaat. Di sini kan Nabi bicara orang yang terlambat. Terlambat datang kepada sholat, kondisinya sujud. Nah, berarti kalimat berikutnya, rakaat ini adalah kondisi yang mirip sujud, yaitu apa? Rukuk. Ada dua kali kan kita bungkuk salat itu, ada rukuk, ada sujud. Nah, di kalimat awal Nabi mengatakan sujud jangan dihitung, rakaat itu enggak dihitung. Nah, berarti berikutnya adalah rukuk. Kalau rukuk silakan dihitung.
Dan pemahaman ini, dua catatan yang harus diingat-ingat. Satu, inilah pemahaman mayoritas ulama salaf. Dua, praktek sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini juga. Abu Bakrah masuk ke Masjid Nabawi, melihat Nabi rukuk, begitu masuk pintu masjid langsung beliau Allahu Akbar, kemudian rukuk. Setelah itu baru berjalan menuju ke depan supaya masuk shaf bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi itu ketika ada sesuatu terjadi di belakang ketika sholat, Nabi paham. Maka selesai sholat Nabi bersabda kepada Abu Bakrah, wahai Abu Bakrah, semoga kamu tambah semangat. Kan dia semangat supaya enggak telat tadi. Dengan cara apa? Rukuk ketika masuk pintu masjid. Nah, kemudian baru berjalan menuju shaf. Nah, itu semangatmu bagus. Mudah-mudahan kamu ditambah semangat. Tapi besok lagi jangan diulang. Nah, rukuk itu yang normal ya, masuk masjid dulu sampai shaf baru Allahu Akbar. Ketika kita Allahu Akbar, kemudian kita Allahu Akbar lagi rukuk. Allahu Akbar pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar kedua rukuk. Nah, ternyata ketika kita rukuk imamnya juga rukuk. Ini berarti mendapatkan rukuk imam. Tapi kalau kita Allahu Akbar rukuk, ternyata imam bangkit. Ini berarti kita tidak mendapatkan rukuk imam. Meskipun ketika imam bangkit dia masih diam, belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tetap tidak mendapatkan rukuk. Yang dimaksud mendapatkan rukuk, imamnya rukuk, makmumnya merukuk. Ini mendapati rukuk ini. Ini tidak dihitung terlambat. Nah, bagaimana kalau terlambatnya hanya separuh Fatihah? Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim malik yaumiddin, imamnya rukuk. Ya sudah, kita ikut rukuk. Sisa Fatihah yang kita tidak dapat itu ditanggung oleh imam. Ini hukum khusus untuk orang yang salat jamaahnya terlambat. Tidak telat dia, tidak telat. Itu pendapat mayoritas para ulama salaf. Apakah boleh jual beli air liur walet? Yang tidak boleh adalah jual beli air liur kita. Kalau air liur walet enggak apa-apa. Nah, kaidahnya apa? Air liur kita enggak boleh, air liur walet kok boleh? Nah, kaidahnya gini, kaidahnya gini. Kullu ma thabata naf'uhu jaza bai'uhu. Segala sesuatu yang betul-betul memang ada manfaatnya boleh untuk diperjualbelikan. Nah, kita jual air liur kita, manfaatnya apa? Ora neng ngambune ra enak. Tapi jual liur ya walet, banyak faedahnya toh nggih? Bisa untuk obat dan sebagainya. Silahkan, enggak ada masalah. Apakah sah wudu habis mandi masih telanjang, tidak pakai pakaian? Enggak apa-apa. Tidak termasuk syarat sah wudu harus apa? Harus berpakaian. Tapi kalau antum sudah mandi dan mandinya diniatkan untuk melenyapkan hadas, itu sudah tidak perlu wudu. Jadi misalnya panjenengan mandi pagi hari, niatan mandi apa? Saya sekaligus mandi sekaligus menghilangkan hadas pada tubuh saya. Kemudian mandi tapi digerujuk semuanya, gitu, dari kepala sampai kaki. Nah, itu sudah kalau basah seluruh tubuh itu panjenengan sudah suci. Habis itu tidak usah wudu, langsung sholat, enggak apa-apa. Saya tampilkan dalilnya. Rasulullah bersabda, wa ayyu wudu'in, wudu apalagi afdalu minal ghusli, yang lebih utama daripada mandi. Artinya mandi itu sudah mewakili dari wudu. Memang hadis ini riwayat Imam Hakim, derajatnya dhaif ya. Tapi saya katakan bahwa ini sahih dari perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, wudu apalagi yang lebih utama daripada mandi? Artinya mandi itu sudah mencukupi, habis itu enggak wudu lagi enggak ada masalah. Tapi dengan catatan, mandinya harus seluruh tubuh dan harus niatannya untuk mensucikan diri dari hadas. Seperti mandi junub itu loh. Mandi junub niatannya apa? Mensucikan diri dari hadas atau ingin melakukan sholat atau ingin melenyapkan junub yang ada pada kita. Nah, itu niatan-niatan itu sudah menyebabkan kita jadi suci selesai mandi. Tidak usah wudu lagi, tidak ada masalah. Tapi seandainya wudu lagi juga tidak ada masalah juga. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim.